Pagi-pagi mandi air keran. Cakep. Air keran ya diambil dari pelabuhan. Hari ini siaran bareng Imran. Tapi nggak cuma karena berhasil merebut juara penyisian masuk semifinal lawan Singapura. Itu nggak cuma ngegolin ke gawang aja, tapi juga ke hati-hati wanita Indonesia. Termasuk Maria Segaf juga berarti ya. Rasa kegembiraan juga nampak di wajah kan, karena kita akan hadirkan informasi dampak dari cuaca ekstrim beberapa hari terakhir, pemirsa. Di sini harus ekstra kerja keras ini untuk menyekat juga di beberapa wilayah jalan-jalan tikus ya. Saya banyak yang memeran. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa usai di Sungai Banyumas dan juga Cilacap. Kita akan bahas hal ini usai jeda sesaat. Misteri, tapi kita nanti akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Nah, usai jeda, kita akan kembali dengan informasi apa ya, Imran? Baru katanya. Nah, itu dia yang penting. Update informasinya, usai jeda, sesaat lagi, hingga 2 Januari nanti. Oke, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Apakah Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat? Instagram Aki Pagi TV One. Kita baca yang pertama ya. Masih menjadi teka-teki. Semoga kasus ini terungkap. Dan pantun-pantun dari pemirsa Aki Pagi TV One, ini belum tentu pemenang. Nanti pemenangnya bisa dilihat di Instagram Story dari saat ini sedang terendam banjir sejumlah wilayah di Selangor khususnya, di mana sudah ada 21.000 lebih warganya yang diungsikan. Lagunya BTS. Nah, maksudnya. You are, tanya, bahkan padahal baru berapa hari kan, baru hitungan hari saja. Oke, jadi memang film Spider-Man No Way Home. Ngapain sih? Imran, selalu ingat protokol kesehatan. Meskipun Anda beraktivitas di mana saja jelang Natal dan juga tahun baru ini, paling tidak ayo pakai masker dan juga ayo cepat vaksin. Kita berdua pamit dulu pemirsa karena mau nonton Spider-Man. Nah. Kita akhiri dulu apa kabar di pagi hari ini. Kita berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.